Terkait tewasnya siswi sekolah dasar diduga setelah imunisasi di sekolahnya beberapa waktu lalu, penyidik pidana khusus Polresta Palembang memeriksa sejumlah petugas Puskesmas 7 Ulu Palembang sebagai penyelenggara program imunisasi tersebut. Penyebab-penyebabnya ya, di samping itu juga ya, diminta juga keterangan-keterangan ahli. Keterangan-keterangan ahli itu diminta keterangannya dan akan dilakukan pemanggilan sebagai apa namanya saksi ahli. Petugas Puskesmas dimintai keterangan dengan 19 pertanyaan terkait proses imunisasi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.